Hidup sebagai anak tunggal, aktor tampan Nicholas Saputra sempat mendambakan hadirnya saudara kandung. Sebagai seorang anak tunggal, aktor tampan Nicholas Saputra mengaku sempat ingin punya saudara kandung. Meski begitu, keinginan Nicholas Saputra untuk memiliki saudara kandung seringkali bisa diatasi. Pasalnya, meski hidup sebagai anak semata wayang, Nicholas Saputra tak pernah merasakan kesepian. Hal itu diungkapkan Niko, sapaan akrab Nicholas Saputra, saat live Instagram dengan produser Mira Lesmana, Senin 27 April 2020. Nicholas mengatakan jika dulu ia ingin sekali mempunyai saudara kandung. Namun meski begitu, Nicholas tidak merasa kesepian dari kecil. Menurut Nico, di masa kecil, ia selalu dikelilingi oleh banyak orang dari lingkungan tempat tinggalnya. Karenanya, rasa sepi pun hampir tak dirasakan Nicholas semasa kecil dulu. Aktor 36 tahun itu mengatakan, jika kehidupan bertetangga zaman dulu itu seperti dianggap anak oleh semua orang. Ketika masuk ke rumah orang, ia tidak sungkan untuk makan di sana dan balik pulang ke rumah kembali. Karenanya, ketika beranjak dewasa, keinginan Nico untuk memiliki saudara kandung pun luntur dengan sendirinya. Lanjut Nico, justru dirinya jadi punya teman-teman semasa kecil yang masih sangat dekat hingga mereka dewasa saat ini. Karena sebagian teman-teman dekatnya merupakan anak tunggal juga. Sehingga mereka pun bisa merasakan hal yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.